Hai, Wanakam. Selamat sejahtera kawan-kawan. Apa khabar semua? Hari ini Kak Lechmi nak share kepada kawan-kawan ayam sambal masak petai ya. Jom kita tengok bahan-bahan. Okey, di sini ada setengah kilo ayam. Saya perakan tepung goreng ayam ya. Okey, di sini ada cili kisar, petai secukup dan garam dan gula melaka secukup ya. Saya ambil separuh. Sini ada bawang besar Holland. Saya ambil satu biji ya. Di sini bawang putih dan bawang putih dan halia saya kisar ya. Dan di sini ada satu biji tomato dan dua helai daun pandan dan satu batang serai. Jom kita tengok cara memasak. Okey kawan-kawan, minyak pun dah panas ya. Sekarang saya nak masukkan ayam. Sampai masak ya. Ok kawan-kawan, sekarang ayam pun dah masak separuh. Sekarang saya nak angkat ya. Jangan masak lama-lama, nanti ayam jadi keras ya. Ini kita goreng sampai habis. Okey kawan-kawan, ayam pun dah siap goreng. Sekarang saya nak masukkan serai dan daun pandan. Dan masukkan cili giling ya. Okey, kita tumis sampai pecah minyak ya. Okay, kawan-kawan, sekarang saya nak masukkan bawang putih dan halia. Tutup balik ya. Sebab minyak banyak keluar. Dan masukkan sedikit garam. Garam secukup. Dan kita gaul dalam 1 minit ya. Kawan-kawan, sekarang saya nak masukkan petai. Saya masukkan tomato. Masukkan tomato. Dan kita tutup selama 2 minit ya. Sudah 2 minit ya. Sekarang saya nak masukkan bawang Holland dan kacau. Dan saya tambahkan sedikit cili sos ya. Kalau anda suka boleh letak. Dan masukkan gula merah dan kacau ya. Okey, sekarang saya nak masukkan ayam goreng dan kacau sebati. Dan kita tutup balik selama 5 minit ya. Okay. Kita tunggu selama 5 minit. Okey kawan-kawan, sekarang dah siap masak. Ayam masak sambal petai ya. Sekarang saya nak tutupkan api. Okey, saya nak hidang dalam mangkuk ya. Okey, ini dia kawan-kawan. Sambal ayam masak petai. Selamat mencuba dan sekalian terima kasih. Sangat sedap ya. Siapa yang tak pernah masak boleh cuba resipi. Resipi ini sangat sedap. Sekarang saya nak makan dengan nasi putih ya. Bye, share dan komen dan like. Kita jumpa next video. Bye.